Kandang Piikan baru jodoh. Iya. Oke, nah ayo kita kemana lagi nih? Ke Kandang Piikan. Kandang Piikan. Ini jadi ada dua tempat di tim Cahaya Perdana nih. Ini gedung sebelah nih. Ini gedung sebelah. Nah, nanti kita ke sana tuh. Ini kandang pacak nih. Ini kandang ternak, nih kandang player. Iya. Kandang player di sebelah. Gaspol! Berani mencoba, berani suara! Merpati Post Long Distance Super IE pasti juara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Merpati. Ini kita di kandang tim Cahaya Perdana Semarang nih. Kita muter-muter di tim Cahaya Perdana. Nih, kali ini kita mau apa ya kalau bilangnya? Farm tour nih, Dak. Bersama dengan siapa nih, Mas? Mas Raffi. Oke, kita ditemani Mas Raffi nih selaku joki ya. Joki. Joki dari tim Cahaya Perdana nih. Nanti kita lihat kandang player, kandang ternak, kandang piik Mas Raffi ya. Ditemani Mas Raffi nih. Ini kita berada di Semarang ya. Di apa namanya? Mijen. Mijen ya, daerah Mijen, teman-teman. Jadi kita terus nih saksikan nih, kita muter nih kandang tim Cahaya Perdana nih. Yuk, lanjut Mas Raffi, yuk. Kemon, kita kemana nih sekarang? Ini naik ke atas. Naik ke atas ya, bentar ya. Oke. Oke, yuk Mas Rabe, kita sekarang naik di apa nih? Kandang apa nih kita nih? Kandang piikan sama pacekan. Pacekan. Oke, ya. Kita naik ke kandang piik dan pacekan nih. Nah, ini ada kandang apa nih Mas Rabe nih? Ini piikan yang apa namanya baru ambil dari apa namanya koloni apa ya? Dari iya dari kandang ini ya, dari kandang apa? Kandang koloni ya. Iya. Piikan yang ini udah dijodohin semua nih. Udah jadi. Ini jodoh di kandang koloni atau di sini? Di kandang koloni. Oh, ini jodoh di kandang koloni jadi sendiri dan udah mulai giring ya. Udah mulai giring lah, langsung dipindah. Oke nih. Ini burung-burung player bahan istilahnya ya. Iya. Yang baru jodoh di koloni. Tuh. Inilah kandang piikan baru jodoh gitu. Kandangnya mewah ya, tim Cahaya Perdana terus. Nah, ini kandang apa nih? Ya, itu stok buat ntar. Kalau dari koloni ini. Oh, ini masih kosong nih. Ya, masih kosong. Oh, ini jadi kandang stok nih. Kandang stok dari tim Cahaya Perdana nih, jadi buat apa ya? Buat istilahnya buat ini ya, apa? Buat kalau ada yang giring lagi ya. Kalau di koloni ada yang giring langsung pindah ke sini. Oke, itulah kandang koloninya nih. Jadi kandang piikan baru jodoh. Iya. Oke, nah ayo kita kemana lagi nih? Ke kandang piikan. Kandang piikan. Ini jadi ada dua tempat di tim Cahaya Perdana nih. Ini gedung sebelah nih. Ini gedung sebelah. Nah, nanti kita ke sana tuh. Ini kandang pacak nih. Kandang ternak nih, kandang player. Iya, kandang player. Kandang player di sebelah. Tapi kita harus ke bawah dulu, naik lagi tangga di sana ya. Jadi beda. Nggak ada tangga yang menyatu nih. Nah, ini ada kandang apa nih, Mas Rabi? Ini kandang piikan. Kandang piikan? Iya. Oke, boleh dikasih lihat. Nah. Oh. Inilah kandang koloni ya. Kandang koloni piikan tuh. Tuh, kandang koloni piikan dari tim Cahaya Perdana tuh. Nah. Ini kandang piikan ya. Ini piikan-piikan yang ini ya, yang baru lepas induk ya. Ya, lepas induk. Lepas induk langsung taruh di sini. Nah, piikan. Ini kupon buat kalau jodoh masuk. Ya, jangan masuk. Ntar langsung pisahin lah ya. Ya. Berarti ini campur ya, ada piikan sama ada betina ini ya. Betina geber ya istilahnya ya. Tapi kebanyakan masih betina teras sendiri ya? Ya, teras sendiri. Oke, ini jadi betinanya juga masih teras sendiri ya kebanyakan nih. Kandang pika. Nah, di sebelah ada kandang apa tuh? Ini babuan yang sebelah. Oh, di sebelah babuan ya. Oke, kita dari sana aja deh biar jelas. Babuan ya. Berarti kandang ini ya, kandang apa? Kandang buat babu loloh ya? Iya, babu loloh. Babu loloh, oke. Ntar, tutup dulu nih, ntar kabur lagi. Ini langsung keluar nih soalnya tuh. Ke alam liar langsung. Bukan ke alam liar ya, alam bebas. Alam bebas.
ini kandang playernya nih. Tuh, ntar kita kesana ya. Nah ini ada kandang apa nih? Kandang babu loloh. Nah babu loloh ini ya, babu keram ya, babu loloh ya. Ya. Ada berapa kandang di sini nih? 1, 2, 12 ya. Ada 12 kandang tuh. Nah ini para ini ya, para babu lolohnya ya. Ya. Sama ada pik-pik yang masih ini yang baru ya, keluar ya. Baru keluar nih. Baru keluar kandang tuh. Ntar setelah udah bisa makan sendiri baru lepar ke sana. Ya, baru. Sebelahin ya toh. Kalau udah bisa makan sendiri baru sebelahin tuh. Banyak nih, ada 12 kandang lolo ya. Jadi kalau kandang babu lolo memang agak susah dibersihin tuh. Iya. Berat tuh ya, harap maklum teman-teman ya toh. Paling ininya dipel ya, disikat ya. Ya. Kalau ininya justru malah dia nyaman begini kayaknya ya. Tuh, kalau dibersihin tiap hari mah malah error ya, error. Malah nggak mau angkrem, nggak nyaman dia dibersihin tiap hari itu. Inilah kandang sebelahnya, kandang ini, kandang apa tadi tuh, kandang ikan koloni. Oke, nah di sebelah sana ada kandang apa tuh? Pacekan. Oh pacekan, oh ya. Apa ternakan ya? Ternakan, ternakan ya. Nah kita di sebelah dulu nih. Nah ini ada kandang ternakan nih. Oh, ini kandangnya ternaknya kandang wartel semua nih tuh. Tuh, kandang wartel tuh. Kandang wartel tuh. Ternakan tuh. Oh, ini kandang apa nih? Ini betina yang buat ntar pacekan buat yang. Oh, gantian ya. Oh, gantian ya, betina gantian ya tuh. Ada anak gladiator ya? Ada anak gladiator ya. Tuh anak gladiator. Oh anak gladiator. Oh, anak karong juga ada. Oh ya disebutin sih tadi sama si owner kan, Pak Iwan ya. Kan. Ada cucu, ada anak mayoret juga ya? Ada anak mayoret. Tuh inilah kandang. Anak bintang ya. Anak bintang disebutin sama anak karong. Oh anak bintang ada juga ya? Tuh ya. Inilah kandang ternak ya, tenang pacek ya nih ya. Oh ini pikir masih pada udah gede atau masih taruh geser sebelah ya berarti ya, ya. Ini bentar lagi geser sebelah. Ini pacek termasuk ngelolos sendiri berarti dia ya. Ya ada sebagian mungkin ya, ada yang lolos sendiri, yang lolos sendiri ya. Kalau yang juga. Babuan kan biasanya yang player masih aktif pas mabung. Tuh itu ada lagi diloloin tuh, masih diloloin udah gede sih tuh ya. Oh, oke. Anak DM, anak jas merah yang over CC. Ini nih anak DM nih. Iya. Over CC nih anak DM mana yang itu yang jantan itu, kritis ya? Diketemuin sama di Hero ya? Anak jas merah over CC itu. Si namanya Pinocchio. Pinocchio dia over CC teman-teman. Ya. Oke nih, inilah kandang pacek ya. Oke, nah yuk kita ke kandang sebelah yuk. Nih ya. Udah habis di sini ya. Ya. Udah habis nih kandang apa istilahnya, kandang ini ya. Kandang babuan, ternak sama kandang ikan ya. Ya koloni ya. Yuk, Mas Rapi yuk, geser yuk ke sebelah nih. Kita sebelah nih, tapi kita nggak bisa langsung sana, lompat kalau bisanya nih. Resiko ya, tinggi bawah tuh. Ada kolam koi juga tadi bawah. Oke, kita ke masuk dulu, turun sini, nanti masuk ke gedung sana ya. Nah, nih kita ini apa nih? Kolam apa nih? Kolam koi. Kolam koi, udah kolam koi itu. Kolam koi. Oh, kolam koi di sini nih enak nih ngatin itu. Dari sini nih. Kolam koi. Oh. Kolam koi. Nyempung mandi ya, bisa di sini berenang lewat. Nah, yuk kita ke kandang player. Kandang player nih ada kandang player. Jadi ada dua gedung sini ya Mas Rapi ya. Iya, ada dua gedung. Ya. Nah. Berapa orang sih tim di sini? Tiga orang ya? Ya kalau ngamen ada yang freelance satu, oh, sopirnya. Oh freelance kalau ngamen.
Jadi harus pakai supir. Teman-teman nggak bisa nyupir? Ada, tapi kan. Oh ya, resiko ya berat. Resiko ya. Nah ini nih. Tuh, ini kandang player nih ya, kandang player dari tim Cahaya Perdana. Tuh, ya. Oh, kandang player dari tim Cahaya Perdana. Oh, ini piala-pialanya nih. Tuh. Oke. Nah, untuk jelasnya nanti player-playernya udah kita spill juga ya. Ntar kita spill satu-satu. Jadi kita room tour, farm tour ya, bilang ya. Ini player-player. Nah, ini di sini semua player-player yang inti atau ada player yang baru jadi juga? Mas ada Arti? Yang baru jadi juga. Ada yang baru jadi juga ya? Ya. Jadi selain player inti ini pilihan ya tempat di sini ya. Pilihan. Udah mulai naik ke C, A ya, C sama A ya. C sama A. Oke, ini berarti memang player-player yang ada di kandang tim Cahaya Perdana ya ini ya. Kandang player nih. Khususnya buat kandang yang player inti sama kandang player siapan ya. Nah, kalau yang VIP tadi masih di sana ya, yang baru jodoh ya. Baru jodoh. Kalau ini udah rata-rata udah pada ditarik kan udah, yang kalau yang player bahannya ya? Udah ditarik-tarik kalau yang di sini. Oh, oke. Okay. Berarti inilah kandang tim Cahaya Perdana teman-teman nih. Dan tuh bacanya gede tuh. Nangkep ya. Kandangnya bersih. Kalau kandang playernya nih. Nah, tim Cahaya Perdana. Oh, nah. Oke, okay, Mas Rapi berarti terima kasih nih atas waktunya Mas Rapi ya. Terima kasih udah ditemenin buat sedikit ya farm tour ke kandang tim Cahaya Perdana nih. Nanti buat biografi, buat skill player nanti nggak tahu ya ini duluan yang apa yang keluar atau yang konten duluan ya. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, Mas Rapi terima kasih banyak ya. Oke. Okay. Okay, teman-teman berarti sekian dulu nih video kali ini nih, kita farm tour di kandang tim Cahaya Perdana. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.